Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yahya Rekam Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang beringin parigata. Jadi ini hasil tanian saya selama beberapa minggu kebelakang ya. Jadi ini hasil cangkokan beringin parigata. Ini berbagai varian ukuran maksudnya ya. Ada ukuran yang masih agak kecil seperti ini, ada yang sudah besar juga. Nah, untuk beringin parigata ini bedanya cuma di daun sih sebenarnya ya. Biasa kalau yang biasa itu yang hijau aja ya. Kalau ini warnanya lebih cerah karena ya parigata seperti ini. Untuk beringin parigata sendiri ini bisa untuk hiasan depan rumah, cukup dengan ya seperti ini saja maksudnya. Jadi ada juga biasanya untuk dibuatkan bonsai. Ini buat kalau buat bonsai ini lebih bagus lagi ya. Karena selain tampilan pohon yang unik juga, daunnya juga membantu lebih tambah menarik gitu ya untuk kita lihat dan pandang. Nah, ini bagi teman-teman yang berminat, silahkan yang mau pesan beringin parigata. Ini murmur aja ya. Dari mulai harga 10 ribuan kita ready ya. Ini ready-nya nggak terlalu banyak juga, cuma 30 potan ya sementara. Dan nanti kita akan produksi lagi. Jadi siapa cepat aja, silakan yang mau pesan bisa langsung hubungi saja nomor WA yang saya cantumkan di deskripsi ya, ada ya nomor WA saya. Oke, ini bisa langsung dipajang di depan rumah ya. Bisa juga dibuat di bonsai kan ya. Jadi ya tergantung kesukaan teman-teman sendiri ya. Kalau mager, kalau belum bisa buat bonsai, sebenarnya dibulatkan aja cukup. Itu juga udah bagus ya buat hiasan depan rumah atau buat hiasan taman juga bagus kalau beringin parigata ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Dan yang mau tahu cara cangkoknya ada di video sebelumnya ya, silakan bisa dicek oleh teman-teman semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.